Sebelum pertandingan, ya, dari pertandingan sepak bola, salah satu tim diperbolehkan untuk memilih tempat. Nah, penentuan tim yang akan diperbolehkan untuk memilih tempat dilakukan dengan cara melempar koin. Pertanyaannya adalah, jelaskan mengapa penentuan tim yang akan diperbolehkan untuk memilih tempat itu dilakukan dengan melempar koin. Baik, penjelasan sederhananya seperti ini. Koin itu memiliki dua sisi, di mana sisi itu adalah sisi angka dan satunya adalah gambar. Nah, kemungkinan mereka muncul karena hanya dua gambar itu sama kuat. Jadi kemungkinannya hanya angka ataupun gambar sama kuat. Sehingga karena sama kuat itu tadi kemungkinannya sama, maka penggunaan pelempar koin untuk memilih tempat itu dirasa adil, karena memiliki kemungkinan yang sama. Jadi, alasannya mengapa demikian yaitu karena peluang munculnya angka atau gambar, ya, itu sama. Sehingga penggunaan pelemparan koin itu dirasakan adil.